Pemirsa, jelang pemilu 2024 mendatang, Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli Kabupaten Gayo Lues menggelar diskusi bersama awak media. Kegiatan ini berlangsung Kamis kemarin 21 Juli 2022. Kegiatan diskusi media atau working group yang bertema diskusi media pemberitaan dalam membangun sinergitas untuk menyongsong pelaksanaan pemilu tahun 2024 tersebut dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media, baik cetak, online maupun elektronik. Koordinator Divisi Humas dan Hubal Panwasli Gayo Lues, Haji Zahri Tonga, mengatakan tujuan kegiatan yakni untuk menggandeng awak media yang ada di Kabupaten Gayo Lues untuk bersama-sama melakukan pengawasan pemilu sesuai dengan tugas Bawaslu melaksanakan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Untuk itu, peran media sangat diharapkan dalam melakukan pencegahan dan pengawasan pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Tujuan kegiatan ini adalah salah satu menggandeng media yang ada di Panwaslu Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan tugas Bawaslu melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Dengan kegiatan ini, media berperan juga untuk melakukan pencegahan dan sama-sama mengawasi sesuai dengan slogan Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ia menjadi narasumber dalam diskusi itu. Selain pihak Panwasli, juga dihadirkan mantan wartawan era 90-an, yakni Dr. Randus Buni Yamin. Dari Kabupaten Gayo Lues, Tosaino Ainyus melaporkan.